Serda Ambar Dwi Claudia baru-baru ini menjadi sorotan ketika mengawal istri Gibran Raka Buming Raka, yakni Selvi Ananda. Ini bukan pertama kalinya Serda Ambar disorot publik. Sebelumnya, pada tahun 2018 lalu, ia juga mencuri perhatian ketika mengawal Presiden Joko Widodo setelah Salat Idul Adha 1439 Hijriah di lapangan Tegar Beriman Cibinong Bogor, Jawa Barat. Tak sedikit publik yang mencari tahu terkait rekam jejak Serda Ambar hingga bisa menjadi pengawal presiden dan menantu Joko Widodo tersebut. Diketahui, saudara Serda Ambar mengikuti seleksi angkatan laut di tahun 2015. Ia kemudian menjalani pendidikan selama setahun. Sebelum bertugas sebagai pas pampres, Ambar pernah bertugas di bidang kesehatan di TNI Angkatan Laut. Ia menjadi salah satu petugas di Lembaga Kedokteran Gigi TNI Angkatan Laut RE Marta Dinata. Pasukan Pengamanan Presiden atau Pas Pampres yang saat ini didudukinya. Menurut Ambar, bekerja sebagai Pas Pampres jauh lebih berat dibandingkan saat masih di bagian kesehatan TNI Angkatan Laut dulu. Ambar harus mempelajari banyak ilmu bela diri dan latihan fisik yang cukup berat. Namun, ia mengaku bersyukur nasib membawanya sampai di titik sekarang. Wanita kelahiran Sidoarjo, Jawa Timur pada 29 Oktober 1996 ini mengaku sebelumnya bercita-cita menjadi seorang poluan. Namun, setelah lulus SMA, ia gagal dalam seleksi poluan tahun 2014. Ambar kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, jurusan akuntansi selama satu tahun. Diketahui ayah Ambar bekerja sebagai pengepul barang bekas, sedangkan ibunya penjual sayur keliling di kampung. Saat sedang cuti dan pulang kampung, Ambar mengaku sering membantu ibunya belanja ke pasar setiap jam satu pagi, lalu ikut berjualan di depan rumah hingga ikut keliling kampung. "Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia."